Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, tepatnya sebagai poin awal ketika membahas tulu'ul amal, menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang penyebab lupa akan kematian, di mana di antara penyebabnya adalah panjangnya angan-angan seseorang sampai lupa bahwa di hadapannya ada kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau berada di pagi hari, maka jangan menghayal akan apa yang kamu dapatkan di sore hari. Jika kamu berada di sore hari, maka jangan menghayal akan apa yang akan kamu dapatkan di pagi hari. Ingatlah kehidupanmu dengan kematianmu. Ikatlah kehidupanmu dengan kematianmu. Ikatlah sehatmu dengan sakitmu. Karena sesungguhnya dirimu, wahai Abdullah, tidak akan tahu seperti apa namamu esok. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis di atas atau hadis yang demikian memberikan sebuah pengertian bahwa seharusnya semua manusia tidak perlu berangan-angan terlalu panjang tentang masa depan setiap materi dan kesenangan-kesenangan dunia lainnya. Seolah Rasulullah SAW hendak memerintahkan umat Islam agar selalu menjaga kesehatannya dan menggunakannya untuk ibadah dan kebaikan, serta mengingat kematian yang sudah pasti datangnya. Kehidupan akan tidak mempunyai arti ketika jiwa sedang sakit, pun dengan materi tidak ada gunanya ketika kematian telah datang menghampiri. Oleh sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kehidupan diikat dengan kematian dan kesehatan diikat dengan sakit. Menurut Imam Al-Ghazali, ada dua pokok penting yang bisa menjadi penyebab panjangnya angan-angan. Yang pertama, kebodohan, dan kedua, cinta dunia dan kesenangan-kesenangannya. Dua sebab yang disebutkan tadi merupakan penyebab munculnya angan-angan yang panjang dan lupa akan kematian. Dengan keduanya, ia lupa bahwa ada tempat yang lebih baik dari dunia. Lupa dengan persiapan-persiapan dalam menunggu datangnya mati dan persiapan untuk akhirat kelak. Kali ini kita akan membahas tentang cinta dunia terlebih dahulu. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketika seseorang sudah senang dengan dunia, berikut kenyamanan di dalamnya, ia akan merasa berat untuk berpisah dengan dunia. Dengannya, seseorang akan tercegah dari berpikir tentang kematian. Padahal sebenarnya, kematian menjadi penyebab berpisah dengan dunia. Tidak hanya itu, dengan cinta dunia, seseorang akan disibukkan dengan angan-angan yang tidak baik. Ia tidak akan berpikir kecuali angan yang sesuai dengan kehendaknya sendiri, berupa hidup panjang dan kenyamanan-kenyamanan dunia, mulai dari harta, keluarga, rumah, teman, kendaraan, dan sebab-sebab lainnya. Dalam keadaan seperti itu, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengomentari,
yang artinya maka hatinya akan disibukkan dengan pikiran ini, dunia dan kesenangannya terhenti dengannya, maka ia akan lupa dari mengingat kematian. Ketika hati dan pikirannya hanya berpikir tentang materi, disertai angan panjang yang selalu mengintai, seseorang cenderung lengah dari kematian dan segala persiapannya. Jikapun terbesit soal kematian dan keinginan mempersiapkan kedatangannya, justru akan selalu ada penunda yang bisa membuatnya lupa kembali. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala melanjutkan. Beliau berkata, hari-hari ada di depanmu sampai engkau tua. Kemudian bertobat. Ketika tua telah datang, maka ia berkata, sampai sangat tua. Ketika ia sudah sangat tua, ia akan berkata, sampai selesainya bangunan rumah ini, pembangunan desa, atau setelah pulang dari berpergian, atau setelah selesainya semua urusan. Dalam keadaan seperti itu, menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sudah tidak ada ruang sama sekali untuk berpikir tentang kematian dan semua persiapannya. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana caranya memiliki dunia dengan segala kesempurnaan yang disenanginya. Hari-hari ia lewati hanya dengan pikiran urusan dunia. Ia tidak lagi memperdulikan akhirat dengan segala kenikmatan dan siksanya. Kebutaan akan dunia telah membuatnya terhipnotis bahwa tidak ada yang lebih sempurna selainnya. Ia tidak sadar diri bahwa semakin ia berpikir akan dunia, akan semakin kuat pula rasa cintanya. Semua pokok terlintas dalam benaknya disebabkan besarnya kecintaan pada dunia. Ia bersenang-senang dengan kenikmatannya yang tidak abadi itu. Bahkan ia lupa akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa abad yang lalu. Beliau bersabda, cintailah apapun yang engkau suka, karena sesungguhnya kalian pasti berpisah dengannya. Pada hakikatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang akan rasa cinta dan senang pada dunia. Hanya saja seharusnya rasa cinta itu harus disertai dengan persiapan-persiapan kematian yang akan ia hadapi selanjutnya. Seharusnya kesenangannya tidak lantas menjadikan ia lupa bahwa apapun yang ada di dunia akan berpisah disebabkan kematian. Wallahu a'lam bishawab.